film Klisik Setan adalah film yang saya tolak. Jadi begini, suatu malam Mas Kabur Setiawan ini mengirimi saya potongan skrip dan juga sinopsis yang setelah saya baca sungguh menakutkan, dan itu membuat saya tidak berani untuk terlibat dalam film ini. Saya Farhan. Di film kali ini, di Klisik Setan, saya berperan menjadi Cipto ya, yang karakternya sedikit aneh. Nah, di film ini saya berduet lagi dengan Om Nurdi yang bermain di film sebelumnya. Berbagai alasan saya buat agar saya tidak dilibatkan dalam film ini. Tapi akhirnya saya tetap terbujuk bisikan setan. Film Bisikan Setan terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah dialami seseorang, di mana orang tersebut mendapat bisikan gaib yang entah dari mana datangnya. Bisikan itu selalu menyuruh korbannya untuk melakukan hal-hal tidak nalar, sampai pada klimaksnya membunuh keluarganya sendiri demi tercapainya ilmu hitam yang dipelajarinya. Sekali lagi, itu bukan kehendaknya, melainkan ada yang membisikkan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Film yang mengajak penonton untuk berpikir keras, untuk memahami arti dari plot twist yang ada pada film ini. Karena saya tidak suka membuat film yang benar-benar tuntas sampai happy ending atau ceritanya selesai dalam satu masalah. Apa aja? Belum bisa aja kagak sagur sukur mesti cicit lerne. Terus ngono. Lah, rika ora sambelani, ora sambelani cita.